tak boleh dapat. Kalau tanpa zikir ataupun tidur dia sebelah kiri, dia akan berlaku. Itu dia. Okey, wallahu a'lam. Okey, yang terakhir sekali, yang tadi saya ada bagi tahu al-ihtiba. Al-ihtiba ni dia ada satu syarat. Masa yang dia nak duduk ihtiba, Rasulullah dia kata kena tutup aurat. So maknanya kalau seorang dia tak ada baju yang dekat dalam. Okey, underwear, kalau dia tak ada underwear, nanti aurat dia akan ternampak. Ataupun dia pakai apa nama itu? Jeans. Jeans itu rapat. Dengan apabila dia angkat, nanti dia akan mensifatkan aurat dia. So kalau dia pakai macam jeans atau mana-mana baju yang apa panggil dia ketat, so maknanya dia tak boleh duduk apa ni ihtibar. Okey? Rasul dia melarangkan. Lagi satu dia kata ijtimalus samma. Ijtimalus samma maksudnya dia pakai satu pakaian yang dia tak ada apa nama itu? Tak ada tangan apa dia? Macam sleep bag. Tahu sleep bag? Sleep bag, masa yang dia nak tidur, dia akan masuk di dalam sleep bag dan dia tidur. Betul tak? Rasul dia melarangkan kita tidur di dalam sleep bag. Kenapa? Sebab masa yang dia masuk dalam sleep bag, semua badan dia, dua kaki, dua tangan dia masuk di dalam bag itu. So, kalau nanti apa-apa benda yang bahaya datang kepada dia, dia tak boleh gerak. Rasulullah dia melarangkan. Dia kata wa ijtimalis samma, nahana an ijtimalis samma. Ataupun satu pakaian dia ada yang tangan tapi dia keluarkan dia dan masuk. Tak boleh juga. So maknanya asal dia kena tidur dengan keadaan yang selesa, satu yang mudah kepada kita untuk gerak. Sebab kalau apa-apa benda yang bahaya datang, kita boleh lari, boleh gerak. Tapi kalau kita macam tetap, mana kita akan gerak? Betul tak? Itu dia. Okey. Ni yang dua benda. Dia kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ijtimal as-samma, al-ihtiba tanpa tutup aurat. Okey. Naam, wallahu a'lam. Okey, ini bab yang 30, nombor 30. Kita akan berhenti sekejap, rehat. Habis Syekh Adam. Kita nak balik. Baru masuk. Okay. So sebab kita dah 2 jam. Berapa 2 jam? 2 jam. Semua dah penat dah. Kita akan ambil rehat sekejap sampai pukul berapa lama? Oh, sesi yang pertama bila mula? Oh, ya ke? Yang saya fikir mungkin tak tahu, kita tinggal 10 bab. Kita tinggal 10 bab. So maknanya kita akan baca 10 bab itu selepas zuhur, atau kita pecah 5 sebelum zuhur, 5 selepas zuhur. Macam mana? Nak pecah? Siapa yang dia nak pecah kepada dua? Boleh angkat tangan. Atau kita tinggalkan 10 semua selepas zuhur? Bagi saya tak ada masalah. Mana-mana boleh. Tapi mana yang lagi selesa? Sebab saya bercakap. Saya seronok. Bercakap, semua orang dengar. Saya rasa. Tapi orang yang dengar kesian. Itu. Pecah? Okey, tak apa. Maknanya kita macam ambil 15 minit rehat, kita balik untuk 5 bab saja. Tak yang 10 bab yang terakhir, hadis dia pendek. Hadis dia pendek, insya-Allah tak lama. Mungkin setengah jam atau 40 minit habis 5 bab, dan kita lepas zuhur kita balik untuk 5 bab saja. Okey, insya-Allah. Okey, itu saja. Insya-Allah jumpa kita selepas 15 minit. Subhanakallah, alhamdulillah, wa shalla ala nabiyyina Muhammad, astaghfiruka wa atubu ilaik.